rasa yang lezat. Aroma yang mempesonakan. Penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Riz. Pak Riz Coffee, dapatkan segera. Tolong jaga anak masing-masing. Perhatikan, pantau anak-anak. Jangan main di peparitan, main tali air. Ada saja cerita kita dengar kan, cerita-cerita yang tak seronok, cerita-cerita duka. Jadi tolonglah beringat-ingat sikit di musim-musim hujan macam ni. Kalau musim tujuh dah sampai, mungkin tempat-tempat riadah kita kena ambil berat lah kan? Mungkin tepi laut tu mungkin lah tak berapa sesuai kan, kalau musim terkujur berterusan lah. Ok sahabat-sahabat, hari ni kita nak bercakap tentang motivasi diri. Semua orang nak berjaya, semua orang nak hebat, semua orang nak jadi kaya, nak jadi jutawan, tak jadi masalah. Islam galakkan kita jadi orang berjaya. Tapi yang berjaya bagaimana? Berjaya beriman kepada Allah SWT. Kita tak nak kita berjaya pijak orang, kita tak nak berjaya dengan kita tikam orang, tak nak kita berjaya dengan cara khianat dan zalimi orang. Itu patut kita beri perhatian. Kadang-kadang dalam saat kita nak lahirkan, bukan sekadar kita, usaha kita nak lahirkan anak-anak berjaya, anak kita pergi sekolah, kita nak anak kita pandai, anak cemerlang, tapi kita kurang beri perhatian kepada pendekatan Islamik kan? Cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara para sahabat, teknik-teknik yang terbaik untuk jadi orang berjaya. Satu, kadang-kadang anak-anak kita kerekut ilmu, dia tak nak share dengan kawan dia. Kalau dia dapat, dia faham, dia tahu, dia takut nanti kawan-kawan kalahkan dia. Ini semua attitude-attitude sampah. Daripada kecil kita dah tanamkan. Ada buku latihan, ada kawan-kawan kat dalam kelas tak ada buku yang sama macam kita. Kita ni bapa kaya, mak kaya, berada, ada banyak buku latihan, tapi kita tak share dengan kawan-kawan sebab takut nanti kalau kawan-kawan buat latihan yang sama macam kita, nanti markah dia lebih baik pada kita. Penat-penat aku beli buku, dia yang pandai daripada aku. Ini semua attitude-attitude sampah yang dah ada dalam kehidupan. Cuba tengok kalau pelajar asrama, kita kadang-kadang bawa attitude sampah. Pengalaman saya dulu asrama, ada asrama, saya ada madrasah sekarang kan. Apa attitude-attitude mak apa yang sebenarnya sedang membangunkan pembangunan yang salah dalam kehidupan anak-anak. Contoh dia bukan orang susah, dia bukan orang miskin. Contoh dia beli makanan, dia bagi pada anak-anak dia. Bila datang ziarah anak-anak, dia bagi makanan. Kemudian dia cakap kepada anak-anak dia, makan betul-betul lah, jimat-jimat sikit, dan kau sekejap dah habis. Nampak tak? Jadi sebenarnya dia tak ambil tahu, atau dia sengaja tak ambil tahu, atau dia buat-buat tak tahu, bahawa anak dia kongsi dengan kawan-kawan diskot tadi tu. Bukan pun kena bully, bukan pun kena pau, tapi sebenarnya anak dia kongsi dengan kawan-kawan lain. Tak ramai mak apak kata, ni ada makanan ni mak beli ni, ada rutin biskut ni kan, kongsi dengan kawan, makan sama-sama, jangan kau makan seorang pula. Nampak tak? Dua attitude yang berbeza. Satu attitude marah anak, cepat dah habis. Mungkin saja anak dia tu bukan pelahap, tapi dikongsi dengan kawan. Sebab duduk asrama, kalau tak kongsi pun kadang-kadang kawan-kawan buka sendiri. Dia duduk asrama macam tu lah kan. Tapi attitude yang kita bangunkan pada diri kita, yang kita terjemahkan supaya anak kita juga ada attitude yang positif, kita kena ambil tahu. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita sedang menterjemahkan attitude-attitude yang negatif, watak-watak negatif yang tak seiring dengan doa yang kita harapkan, doa yang kita lemparkan, yang kita lontarkan, yang kita hadirkan. Subhanallah. Ya Allah, jadikan aku ahli syurga-Mu. Ya Allah, jadikan aku orang yang beriman. Tapi perbuatan kita tidak menggambarkan apa yang kita doakan. Kita maki amun, kita menganjing orang. Subhanallah. Jadi benda-benda macam ni sedang bermain dalam kehidupan kita hari ini. Dia dulu buat saya, apa salah saya buat dia balik? Jadi kau sama macam dia, sama je lah macam dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi bukan mudah sahabat-sahabat, teman-teman,
untuk kita nak terjemahkan akhlak yang terpuji bukan mudah. Tapi kita kena buat. Hari ini orang pakai santau, pakai sihir, kan? Jumpa bomo, jumpa pawang. Tak puas hati, jumpa pawang. Tak puas hati, jangan tahu barang. Kan? Ni attitude-attitude sampah ni dah tak patut ada sepatutnya. Kan? Keyakinan kita pada Allah letak kat mana? Asal ada benda berlaku je, cari pawang, cari bomo. Santau orang, sihir orang. Santau sihir ni, kalau kita buat, susah nak mati tau. Mati azab. Uish. Seram. Mati azab. Dan kadang-kadang Allah tunjuk masa dia tengah nazak tu, Allah dah tunjuk. Nak mati, tak boleh mati. Azab. Saya pernah tengok satu ketika, kan, terpaksa buka bumbung. Pernah buka bumbung atas tu. Sebab tak mati-mati. Buka bumbung. Baru meninggal. Yang faham-faham lah, yang tak faham tak apalah. Kan? Sebab memakai. Kan? Berdamping dengan jin. Bertuhankan jin. Jadi kuat. Jadi hebat. Kerana ada pertolongan jin. Kita nak jadi kaya, nak jadi berjaya, nak jadi orang hebat, luar biasa, extraordinary, dengan pertolongan Allah. Bukan pertolongan jin. Jin sendiri pun Allah. Allah yang uruskan dia. Allah yang bagi rezeki kat dia. Macam mana kita bertuhankan makhluk bernama jin? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita boleh share soalan tuan-tuan. Kalau ada soalan, kita boleh kongsi. Kan? Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Yang tak boleh jawab, saya tak jawab lah. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Azhar Azhar, waalaikumsalam. Terima kasih atas salam yang anda berikan. Begitu juga yang lain yang tak sempat saya baca. Kan? Anda boleh share lah live ni. Kan? Kita sedang menjayakan live ni di pelbagai medium, platform. Kita ada TikTok. Ni TikTok eh? TikTok, kita ada IG. Kita ada IG, kita ada YouTube, kita ada Facebook. And alhamdulillah lah, sebab Facebook kita telah disekat oleh Facebook sendiri. And kita punya live tak dapat ke udara macam seperti biasa. Kita disekat, bermakna sekatan yang dimasukkan, kita masih boleh buat live di Facebook. Tetapi sekatan di sudut sharing, anda kena share banyak pun akan disekat, tak dapat pada ramai orang. Kita disekat, kita sendiri pun tak boleh nak live, tak boleh nak share dengan orang. Kita dihadkan 100 lebih 200 macam tu lah, kan? Jadi alhamdulillah syukur atas sebab sekatan tu, saya dapat kenal member-member di platform-platform yang lain, di IG, di TikTok dan juga di YouTube. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita dengan YouTube pun baru sebulan, tapi dengan IG baru semalam, dengan TikTok baru minggu lepas. Baru lagi, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan perkongsian-perkongsian yang kita buat setiap hari, insyaAllah memberi manfaat, memberi sesuatu, menambah nilai hidup kita, menjadikan kita lebih baik, menjadi yang terbaik. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Riz. Pak Riz Coffee, dapatkan segera.